Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 atau May Day. Kembali saya melakukan pantauan aktivitas Merapi ya, dari kawasan Gardu Pandang Kaliurang, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau berjarak 6 km dari puncak Merapi. Alhamdulillah hirobbil alamin. Ya, pagi ini visual Merapi bisa kita lihat meskipun tidak terlalu jelas karena diselimuti awan dan juga kabut ya. Tanpa kepulan asap sulfatara berwarna coklat ya, ketiup angin ke arah barat ya. Hingga hari ini Merapi masih dipertahankan di statusnya di level 3 atau siaga. Ya, semoga saudaraku dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki selalu ya, dimudahkan dalam mencari penghidupan ya, dan mengawali aktivitas pagi ini semoga diberikan kelancaran ya. Hari ini umat muslim ya, terutama yang ada di Nusantara ya, dan juga di luar negeri sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-19 ya. Ya, tak terasa sudah 19 hari ya menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu diberikan kelancaran ya, dan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, pagi ini cuaca di sekitaran lereng Merapi berkabut ya. Udaranya dingin sekali. Dan saya biasanya seorang diri. Saya ditemani putra saya ini. Sudah ada putra saya di samping saya ini. Nah, ini putra saya juga menyenangi dunia fotografi ya. Nah, ini putra saya lagi ngambil gambar saya ini. Ya, putra mbarep saya ini ya. Namanya Ja'far ya. Alam Syifa. Iya. Ya, sambil memantau aktivitas Merapi pagi ini. Ya, kita sambil mendengarkan ya suara-suara alam. Ya, satwa-satwa yang berkicau ya di pagi ini. Ya. Ini tampaknya sapsulfataranya berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin itu membumbung tinggi ke angkasa, ini tanpa coklat pekat dan ketiup angin ke arah barat ya. Sebetulnya kalau kita amati secara detail itu sebenarnya itu ada guguran ke arah barat ya, atau kalisat ini tidak bisa tembus ini kamera saya karena memang kabutnya sangat tebal sekali. Ya, kabut sangat tebal sekali ya saudaraku. Nggih, panjenengan tasih mirsani nggih pantauan aktivitas Merapi saking Gardu Pandang Objek Wisata Kaliurang. Jarakipun 6 km saking puncak Merapi. Mugi-mugi Merapi tetap mandaliem, aman terkendali lan adem ayem nggih. Mugi-mugi sedulurku ing Nuswantoro nggih tansah kinayungan ya, selamatan, keharjan, murah sandang pangan lan papan. Amin ya rabbal alamin. Ya, tampaknya sangat tebal sekali ya sapsulfataranya. Nah, ini muncul deh, terutama dari kubah lava yang ada di sisi tengah ya. Yang ada di sisi tengah. Dan sepertinya berhenti karena memang tekanan angin tidak terlalu kuat ya.
Ya, beberapa kali tadi sempat terdengar suara gemblunduk ya. Nah, itu kemungkinan juga ada guguran ya, luncuran gugurannya. Membawa material, dan materialnya itu membentur material lainnya. Nah, itu tampak ada keputih. Itu sebetulnya adalah luncuran guguran yang tadi menimbulkan ada suara gemblunduk tadi ya. Nah, ini. Tapi ini tidak terlalu jelas visualnya. Ini tampaknya masih, ini kayaknya ada arah ini ya, ke arah Kali Boyong dan Kali Kerasak ya. Tapi tidak terlalu jelas karena kabutnya sangat tebal sekali. Hari ini saya kembali melakukan pantauan ya, bersama dengan putra saya nih, baru saya jemput dari pondok pesantren ini ya. Ini hari pertama menemani saya di Merapi ya. Ya, mudah-mudahan Merapi tetap mandalium ya, hari ini bertepatan dengan May Day ya. Ini asap sulfataranya membentuk apa ini ya, kayak jaran kepang ini ya. Ya, bisa-bisa aja ya kita mewarnai, tapi yang jelas ini masih terus keluar ya, dan arah angin sekarang ke barat ya, ke arah barat. Ya, tebal sekali ya. Tebal sekali dan sangat pekat ya. Iya, sudah ada guguran ya. Ini ke arah barat nih, kampaknya agak lumayan panjang ini ya. Jadi sempat ada percikan apinya, ini apinya tidak kelihatan ya, karena memang tabutnya sangat tebal sekali. Ya, manjang ya saudaraku. Ini guguran yang bisa kita pantau, yang tadi sempat ada guguran tapi masih kabutnya tebal. Yang ini sudah semakin jelas ya. Panjang. Ya, ada lolongan anjing di pagi ini. Selamat datang mungkin itu ya. Tebal sekali ya ini ya. Ya, tebal sekali ini. Ya, membentuk apa lagi nih ya? Ya, lukisan apa lagi nih ya? Ini sangat indah sekali pagi ini. Ya, hari ini bertepatan dengan May Day atau hari Sabtu Pasaran Pahing ya. Ya, semoga saudaraku dimanapun Anda berada ya, hari ini selalu diberikan kemudahan dalam mencari penghidupan, mencari rezeki, rezeki yang melimpah, yang barokah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, panjenengan tasih mirsani pantauan aktivitas erupsi Merapi saking Gardu Pandang, Objek Wisata Kali Urang, Pakem, Sleman, Ngayogyakarta.
Ya, ini kondisi kubah lava yang ada di sisi barat daya ya. Ya, masih tebal sekali kabutnya ya. Jadi memang visualnya tidak clear ya, tidak jeli seperti halnya hari-hari yang lalu. Kita juga bisa melihat ini ya, material lama ini sudah mulai tampak ini. Tampaknya juga karena seringnya terjadinya guguran di arah sini ini. Kelihatan ya akhirnya ya. Material lama. Sebetulnya kalau di sini kemarin kita lihat visualnya ini ada material yang kubah lava 97 ini ya, atau orang menyebut dengan landas lele. Ini kemarin sekitar 3 hari yang lalu pas saat visualnya cernih ya, bagus, itu tampak terkikis atau ada yang ambrol di bagian bawahnya. Nah, apakah ambrolnya semakin lebar ya, kita ini belum begitu jelas ini ya, bisa ngamatin ya. Coba saya akan zoom. Iya, tampaknya ada penambahan ya, ini itu ambrol ya, itu dari bisa kita lihat ya di kubah lava, di sebelah kubah lava sisi timur ya, bagian atas ya. Itu namanya orang menyebut dengan istilah das lele ya. Jadi kubah lava 97. Nah. Wah, tidak terlalu jelas. Masih berkabut sangat tebal. Nah, tuh. Das lele ya. Ya, jadi kelihatan nanggring gitu ya. Kelihatan nanggring ya. Coba kita cek lagi. Yang itu yang terkikis ya. Ya, terpantau ada guguran ya di sisi barat ya. Ini sudah semakin bisa kita lihat, makin jelas. Oh, tampak pekat juga ini. Oke, bisa kita lihat ya saudaraku, ada guguran di sektor barat. Terdengar suara gemeluduk. Ya, sudah memudar ya. Ya, demikian pemirsa pantauan aktivitas Merapi di May Day ini. Terima kasih Anda telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.